Kerana itu kita kempen para jemaah sekalian supaya jangan malah berdoa. Hari ini ada sebahagian anak-anak, Masya Allah, Tabarakallah, dia sayang ke mak ayah dia, habis borang dah dia isi. Saya tak tengok lagi masjid kita ni, kalau ada tak kata. Nah, borang isi, membebaskan bapak daripada api neraka bulan Ramadan. Siapa dia bayar 500, boleh khatam Quran sekali. Siapa bayar 1000, boleh khatam Quran Mekah. Oh, dia punya rate tinggi-tinggi. Nah, kita kata ini, oh tak, ini borang-borang untuk orang malah, duduk-duduk jual pahala pada bulan Ramadan, kita kata tak payah. Anak-anak yang sayang pada ibu bapa, anak yang sayang pada mak ayah dia, anak ini, tangan ibulah yang menyuap kita makanan, mulut inilah yang berdoa pada Allah pagi, petang, siang, malam, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Apa peliknya kita? Saya tak pandai, ustaz nak doa. Jangan doa kok Arab, doa kok Melayu boleh? Boleh. Patutnya waktu kita nak buka puasa itulah waktu kita meniti air mata, Ya Rabbi Ya Karim. Waktu dia saat inilah kita tengok, ingat ke mak kita dulu, pergi mari. Daripada lepas asar lagi, duduk sediakan makanan, duduk sediakan minuman, duduk siapkan makanan. Dekat orang nak buka puasa sibuk lagi dia, kita kata, Ya Rabbi, sekarang ni mereka sudah tidak sibuk, mereka berada dalam kubur, kami yang ada atas dunia yang diteringat. Doa kepada mak ayah. Biar kita boleh menangis di saat kita nak buka puasa, kita kata inilah waktu mustajab, waktu yang paling mahal. Dia panggil waktu yang paling mustajab itulah kita gunakan untuk minta hajat yang sangat besar, iaitu nak bebaskan kita, dua ibu bapa kita daripada api neraka. Jadi tak boleh nak swasta-swasta. Kita nak main swasta, nak swasta syarikat bolehlah. Tapi nak swasta pahala tidak payah. Kita sendiri buat.